sahabat, ada yang bisa tebak ini patung apa? Kayak mirip siapa gitu ya? Yap, mirip Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo. Yap, ini memang patung Jokowi. Warga Liang Meles, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang lagi membangun monumen Jokowi. Monumen ini akan dikasih nama Juma alias Ladang. Patung setinggi 6 meter ini dibangun sebagai ucapan terima kasih warga atas pembangunan jalan di kawasan ini yang sudah rusak selama 30 tahun. Nah, di momen peletakan batu pertama patung dirinya, Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada warga Karo melalui panggilan video. Pembangunan patung Jokowi ini tentu mendapat beragam komentar dari netizen di media sosial. Ada yang ikut seneng, tapi ada juga nih yang kontra alias kurang setuju dengan patung tersebut. Ya, namanya juga pendapat warganet ya. Patung Jokowi di Karo ini bukan patung pertama. Di puncak Bukit Sunu, Nusa Tenggara Timur juga sudah ada patung Jokowi. Patung dibuat pada tahun 2021 dengan berat mencapai 700 kg. Kalau dilihat nih di patung tersebut, Jokowi dibuat memakai pakaian adat tradisional orang Amanatun. Baju adat ini juga pernah dipakai Presiden Jokowi saat upacara kemerdekaan Indonesia 2020 lalu. Wah, gimana sahabat? Mirip nggak patung sama yang aslinya? Waduh, jadi penasaran ya hasil patung yang bakal dibangun di Kabupaten Karo seperti apa jadinya?